Jadi sesuai janji kita di video sebelumnya, kita mau bikin tutorial cara bikin, cara membuat lentera atau dian atau sentir atau lampu minyak atau sentolop tapi pakai lampu minyak. Lampu minyak. Jadi praktis banget, guys. Kita cuma harus menyiapkan alat dan bahan. Alatnya itu ada obeng, obeng plus min, pendel, this is palu atau pendel, sosi, sosi itu kunci, kunci 12. Terus sama bahannya itu pakai botol bekas. Ini enggak ada merahnya ya. Wah, ada ding. Botol bekas, yang penting bisa buat nampung minyak sama bisa buat bikin lubang sumbunya. Nah, terus yang paling penting itu ini. Jadi ini fungsinya itu buat, oh ini alatnya juga ya. Ini buat buka tutup dop. Bukan buka buat buak buah. Nah, teman. Buat buka tutup dop, bener ya? Iya. Oh iya, oke. Okay. Pentil dop. Oh, pentil ya, bukan. Oh ya, pentil lainnya pentil. Oke. Okay. Siap. Mari kita buat alatnya. Set. Oke, kita lubangin dulu. Kak, kasih lubang dulu. Ini pakai alat yang lain juga bisa. Oh, berarti ini ngerusak alat bengkel ya, Mas? Yo? Iya. Oh, ini pinter. Tapi nggak apa-apa, yang penting yang punya itu di sana. Nah, kita cuma numpang di sini. Rusak-rusak nggak apa-apa. Kasih lebar sedikit. Kayak gini. Hey. Aduh, jatuh. Oh, udah cukup itu lubang segitu. Gini ya bisa masuk lah. Kalian bikin air. Oh, bisa masuk. Ya. Kalau masih kurang rapi ini bisa pakai gerinda atau dipotong. Kas. Pokoknya selalu bangun ya. Oke. Okay. Ya, terus kita buka dop. Ini dop pakai dop motor ya, jangan pakai dopet. Dopet kekecilan, tapi ya bisa sih. Tapi direkomendasikan pakai dop motor biar besar bisa masuk sumbunya. Jadi itu ada alat tambahan lagi, yaitu pakai tang. Tang buat nanggem, buat nanggem, buat jepit. Jadi ini udah kebuka ya bautnya ya. Karena barang sisa alias barang bekas, jadi kadang berkarat, jadi susah dibuka. Berkarat, yes. Berkaras tuh, mantap. Oke, lepas. Lepas. Ini ikut dilepas. Kalau bisa ini dirapiin. Gunting ya. Gunting. Tambahan alat lagi pakai gunting. Dirapiin, guys. Ya, enak. Kalau dijual itu harus rapi, kalau pakai sendiri ya terserah sih. Mau rapi atau enggak. Coba masukkan. Ya, masukkan. Oke. Ini ya, itu buat ngeklem ya. Biar enggak copot. Nah, itu buat ngencengin. Ngencengin klemnya. Tadi tutup dropnya belum dipasang, belum disopot, Mas ya. Terakhir dan terakhir. Ini kasih kencang. Kasih kencang. Kencang gini. Itu buka. Itu buat tempat sumbu tadi dibuka. Juga
alat yang buka itu khusus lo guys, jangan sembarangan, nanti sompal. Tahu sompal? Sompal is soek. Soek. Jadi bro? Jadi guys. Oh 5 menit jadi ya? Jadi. Oke. Simpel. Siap. Mantap. Tinggal kasih sumbu ya. Tinggal sumbu sama minyak. Minyak. Oke ya, minyaknya belum ada kebetulan. Insya Allah dijamin awet. Awet. Tahan lama. Tahan lama dan praktis yang pastinya. Oke, sekian tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton. Banyak sekali ya. Wah, mantap.